Halo semuanya, jumpa lagi di channel Klik Bebas. Kali ini ada printer Epson L120. Saat digunakan untuk tes print nozzle check, terlihat hasil print tidak keluar. Jika terjadi seperti ini, langkah pertama lakukan proses heat cleaning. Langkah-langkahnya yang seperti ini sudah sering videonya di Klik Bebas sebelum-sebelumnya. Sampai saat ini ada 500 video membahas tentang servis printer. Jika sudah selesai proses heat cleaning, lakukan proses print nozzle check. Terlihat hasil print nozzle masih putus-putus. Cara selanjutnya, jika terjadi seperti ini, coba dibongkar printernya. Dan jangan lupa selalu matikan printer dan lepas kabel power dan kabel USB. Untuk video cara bongkar printer dipercepat karena videonya sudah sering video di Klik Bebas. Lepas cheese-nya, terlihat cheese-nya kosong, tidak ada tinta. Sedot masing-masing cheese sampai tinta mengisi cheese cartridge. Selanjutnya pasang kembali cheese. Pastikan tidak ada selang yang terjepit untuk memastikan agar aliran tinta bisa lancar. Selanjutnya hidupkan printer dan lakukan proses heat cleaning. Setelah proses heat cleaning selesai, lakukan print nozzle check. Terlihat hasil print nozzle check sudah bisa keluar, tapi masih ada beberapa lubang nozzle belum keluar atau masih putus. Lanjut lakukan heat cleaning lagi. Dan dilanjutkan print nozzle check. Terlihat hasil print masih tetap sama, masih ada tinta lubang nozzle yang belum keluar. Selanjutnya matikan printer, lepas kabel power dan kabel USB. Geser rumah head, kemudian teteskan head cleaner ke vacuum head. Kemudian geser rumah head mentok ke kanan.
Ini proses merendam head yang buntu. Lamanya merendam disesuaikan tingkat kebuntuan head. Bisa 30 menit, 2 jam, 5 jam, atau bisa juga sampai semalaman. Untuk link pembelian head cleaner bisa dicek di deskripsi bawah. Jika dirasa sudah cukup direndam, selanjutnya hidupkan printer. Lakukan proses head cleaning. Lanjut dicoba untuk test print nozzle check. Terlihat hasil print check nozzle, semua lubang nozzle keluar sempurna. Tidak ada nozzle yang putus atau tidak ada yang buntu. Selanjutnya, rakit kembali printer. Setelah dirakit, dicoba lagi untuk print mencetak. Ini untuk memastikan printer sudah benar-benar kembali normal. Sekian video kali ini teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.